lu lihat sekarang mending, apa mending, yang gua mending bilang kau, ke lu, hah? Mending mending kau turunkan senjata kau. Fuck you. Makan tuh. Aduh, panas banget cuy hari ini. Gua sekarang lagi di suatu tempat. Ini ada pembangunan proyek. Ini kontraktornya enggak jadi kesini. Dan gua sekarang lagi, ya lu lihat dah kerjaan gua sekarang. Gua lagi ngaduk semen sama buat pondasinya biar erat. Ya kan? Lumayan juga bayarannya cuy. Duit saya pun lagi bentar gua taruh dulu. Loh. Morgan. Kenapa? Morgan, lu di mana? Lagi ngaduk semen, Astagfirullah, Morgan. Eh, sumpah ya, ketika lu pada butuh gua ada, Jarwo butuh gua ada, lu butuh gua ada. Sekarang giliran gua butuh lu ngaduk semen. Please lah, tolong banget, enggak, udah lu cepetan buruan ke bengkel Secret Tanner sekarang, gua tungguin. Cepetan. Apaan sih panik mulu Udah cepetan, enggak lu cepetan ke sini. Lu masuk radio. Ih, ini cepet. Belum kelar. Enggak, udah cepetan, Gan. Gua tungguin, pokoknya lu harus ngebut-ngebutnya, oke? Okay? Iya, gua tahu. Oke. Matiin gua nyetir. Ih, baru juga gua ngaduk semen. Capek banget gua. Ini yang di radio siapa nih? Loh, Morgan. Cuk. Aku sih mau ke ini sih, Pi, apa namanya, ke Bahamas. Yaudah, kita ketemu di Bahamas ya, nanti gua ceritain, gua ada masalah nih. Gan, tolong Gan, jemput gua dulu, Gan. Jangan bilang soal masalah yang kemarin lagi lo. Tapi kelar gua jemput lu, ntar kalau emang nggak sibuk bantu gua ngaduk semen ya. Sumpah ya Gan, cepetan ngaduk semen. Ngaduk semen buat apaan? Nah itu kontraktor yang di Perumnas belum jadi rumahnya. Gua lumayan juga bayarannya. Motherfucker men, lu jadi kuli bangunan buat apaan men? Wah lumayan cuy, $5,000. Ini kalau proyeknya jadi, kalau enggak jadi dibayar. Hey, aku udah nyampe di Bahamas. Ada siapa di situ, Rick? Regular customer. Si Jarwo ada gak Jarwo tuh? Ibu udah bilang lo di radio nih. Aku dari tadi lagi. Kono? Aku dari tadi. Rikon nih, gue lagi ngetes mobil. Oke. Iya, lagi tes ride S2000. Ntar pokoknya gue ceritain di sono deh. Apa? Tapi yang ceritain deh, biar surprise buat Rico dah. Anjing cow, sumpah. Apaan sih? Dari tadi surprise. Gua gak tahu aja. Masuk, udah gua bukain pintu, bro. Ayo, Gan, coba mas, Gan. Oh, jadi epic. Sebenarnya pas gua ngedrip, buka pintu langsung masuk. Gak usah nanya siapa ini. Ya, gua baru ngeliat mobil lu, cow. Oh, lu baru liat ini? Iya, gua baru liat yang ini. Ini Phoenix nih namanya ini. Oh, ini si Phoenix itu. Nah, lihat dah. Kanan kiri pintunya. Ini si Phoenix. Oh iya, cok. Anjing. Kantang enggak? Sumpah kan gua lemes banget kan. Kenapa, Pi? Kenapa? Wah, anjing buat. Ini semua tuh gara-gara Jarwo nih. Sih, Bahamas, kanan di kanan, kanan. Kanan. Di dalam sih. Nah, kanan. Kam, Jarwo, sini. Lagi. Ah, oh, pintu gua lepas nih. Hampir aja ya, pintu gua lepas. Gimana lagi? Ceritain Pi, kejadian kemarin, Pi. Wah, sumpah anjing ya. Sumpah ini tuh semua awal mulanya tuh gara-gara elu Gan sama Jarwo. Kenapa bawa gua? Coba dah, kenapa bawa gua? Nah. Kalau udah kayak gini gua saatnya berdiri di belakang papa, Pi. Kenapa, Pi? Kenapa bawa gua? Gua juga, Pi, gua juga kagak tahu ya, Gan ya. Kenapa bawa gua? Gara-gara elu si botak ngamuk ngejebak gua ya, sampai mobil gua itu dihancurin anjing. Oh. Apa ya?
Apaan? Mobil gua dihancurin, mobil gua diledakin gara-gara. Gimana ceritanya? Ya? Oh, kok surprise kan buat lu kok? Anjing, kemarin lagi. Sumpah nih ya, Cok. Surprise anjing, mana surprise ini. Kemarin gua di sini tuh ngobrol sama Jarwo kan. Ah, ceritain Pi. Terus tiba-tiba ada si botak parkir di sini. Oh. Gua udah pengen gua pukul tapi di sini depan persis bah, depan Bang. Iya. Tapi dia bilang sama gua kita damai. Terus? Lu percaya gitu aja? Gak mungkin damai sih orang kayak gitu tuh. Iya, gua udah enggak percaya terus ya, dia bilang percaya. Gini, ya udah oke. Okay. Kalau gitu, kalau lu mau damai kata dia, lu kalahin gua dulu, kita balapan. Gua ketawain dong, ya mobilnya dia, ya elah BMW udah. Gua kencingin banget. Mobilnya dia. Udah tua banget. Nih, gara-gara abis mobil bentar, dikencingin ini, sama si Jawa. Ini bajunya si udah Glitz. Dia ngodong gua dong. Namanya Rico Oce, anjir. Terus. Abis dia nodong gua langsung disuruh bawa mobil gua. Gue ikutin tuh papih dari belakang. Dibawalah ke suatu tempat yang dimana tuh kayak daerah ya SS lah, ke desa-desa gitu. Ini baju lu Rainer? Atau Runner? Oh, Runner. Oh, gua kira Rainer bacanya. Sorry. Lu gimana sih, Gan? Terus dibawa ke SS? Terus? Udah tuh gua enggak, pertama gua ditodong tuh di mobil tuh, suruh ngendarain sama dia, dibawa ke lembah. Terus? Yang bangsatnya dia ngomong apa pas sampai lembah? Apa tuh? Gua adalah orang yang dulu sering balapan di sini bareng sama 5 temen gua. Kata dia begitu, Cok. Kenapa anjir? Ini ya yang gua tahu. Si K ngenalin gua ke track itu. Itu yang gua tahu. Selain itu ada satu orang, tapi gue lupa namanya. Anjing, kejadian lama banget. Kalau nggak salah dia bawa. Aduh, lupa banget gue anjing setelah tsunami itu. Tempat apa balap gitu kan? Iya, tempat balap. Gue ada satu orang yang ngaku punya track itu, tapi gue lupa namanya. Siapa emang, ciri-cirinya gimana? Lu tahu nggak ciri-cirinya? Cepat tau gue kenal ya kan dengan ciri-ciri yang lu sebutin mungkin maybe. Siapa ya anjing? Lupa banget, Cok. Sumpah gue lupa banget anjing. Koknya dia tuh ngaku-ngaku dia punya track di sana. Gitu. Udah tuh abis ini apa mobil apa? Dong. Lupa. Kan ini kan sesi gue yang cerita ya anjing, gue iya juga ya. Lu gimana sih kan orang papi lagi cerita? Lu nanya mobil lu. Agak sopan lu. Nih, abis dari aduh. Abis dari situ akhirnya gue tetap ditodong tuh, disuruh ke suatu tempat. Udah tuh begitu gue nyampe di suatu tempat kan. Hah? Anjingnya gue dibawa ke tempat dia bakalan ngancurin mobil gue. Mobil gue digepengin, dihancurin, dipentokin ke dinding. Terus lu diam aja dilebur gitu. Bentar, lu gue ditodong, tolol, ditodong Morgan. Walaupun udah kita gitu, berdua gue mau dilindes anjing, mobilnya gede banget, semanat, pohon kelapa. Hah? Kan lu tau nggak waktu bohong mobil kayak sama jelol dilebur waktu itu ya segitu bohong pala lu bohong bro Woi, lu turun lu. Biadab lu ya. Botak biadab, turun lu. Karot in your car, bro. Fuck, bro. Oh, aku mau rusuh lagi lu, botak ya. Gue yang nembak. Kejar dulu dah. Botak kurang ajar nih, biadab nih. Ini harus ketangkap, sumpah dia harus ketangkap kali ini. Kita gak bisa dibiarin nih, si botak udah ketaluan ini nih. Harus ketangkap. Gun, go. Stop your vehicle, my bro, huh? Gue botak, stop your lu car, berhenti bro. Botak ya bangsat, lu udah main-main sama gue botak. I wanna kill you today, ya? Huh? Bitches! Sini lu botak. Lu kalau lu ketangkep, lu gua suruh suck my dick, you know, huh? Sis! Gua fuck, bro! Abisin lu botak. Pala lu gua garot-garot di tanah. Huh? Nah, stop your vehicle, lu bro, huh? Berhenti lu, stop sekarang your botak. Bitch! Hmm? Shut up! Berhenti, stop lu botak. Your vehicle. What the hell? Wih, dia nembak, Cok. Gua yang nembak. Oh, lu yang nembak. Oh, mampus lu. Woi, berhenti lu botak. Hah?
pecah tuh banyak. Bingung kan lu, ha? Berhenti lu, ha? Gan, mampus gan, lu mau kemana lu sekarang, lu? Hey. Yakin mau diajar nih? Takutnya gua kena, kalau emang kebanyakan nembak. Hajar aja lah, coy. Jangan sampai kendor, hajar aja. Awas, jangan sampai dia jebur. Kita harus dapetin dia hidup-hidup. Ingat. What? Dia kayak orang kehilangan kendali. Kita harus dapetin dia hidup-hidup. Mampus. Tembak lagi, Bana. Tembak lagi, Bana, Gan. Gan, full power aja. Langsung keluarin. Mati gigi 6. Ya, mampu loh mau keluar, Gan. Nice. Stop your vehicle, bro, ha? Bitches. Nice. Woi. Woi, stop dah mobil lu mendingan daripada lu. Lu enggak bakal selamat lu. Lu enggak bakal selamat kali ini, botak ya. Kan mobil teman gue lu botak ya, dasar lu botak. Dia aja. Awas jangan sampai kita kehilangan dia. Jangan sampai kita kehilangan dia. Ya kempes, Cok. Dia Cok satu, Cok. Lurunya. Gua enggak bisa fokus. Kasih ayo. Dia udah gak percaya itu, hajar aja. Stop your vehicle, my bro, huh? Bitches! I wanna kill you and you suck my dick, you know, huh? Bitch! Sabar, susah banget nembak. Susah banget nembak ban, cok. Come on, bro! Sumpah gua tembak ban lo. Lu udah tersudut, my bro, huh? Bitches! You better run now. Kita lagi satu, nice bro. Stop your vehicle, put your hands up, and you still alive, bro, you know, huh? Dapat kita. Stop your vehicle. Aku cium. Stop your vehicle, put your hands up. Itu yang depan. You still alive, bro. Come on. Pecah gak sih ban itu yang satu? Enggak, gue golok loh ya. Ada yang punya golok atau? Gua ada. Wo, gini aja, wo. Ntar tukar seat aja. Golok, gua ada golok. Oke, aman. Stop your vehicle now, bro. Eh, yeah. Bitch. Stop your vehicle. Put your hands up and you still alive, bro. Come on, bro. Kan lu udah hancur, eh. Come on, bro, ha? Huh? Come on, bitches. Come on. Nice. Turun, todongin. Turun. Wah, enggak bisa ini. Lu gece gan, gece kalau nodong kan. Papi. Sabar, Cok. Kekunci tadi dia. Seatbelt. Seatbelt tadi gua soleh. Come on, bitch. Are you kidding me? Are you kidding me? Botak. Susah banget, Cok. Aduh. Dia crash tuh. You cannot go anywhere. Stop. You know, huh? Bitches, huh? Okay. Nah. Stop. Bana udah gak bisa gerak. Bana udah gak bisa gerak. Stop. Turun lu sekarang, huh? Turun. Stop your vehicle. On in your car. Put your hands up. Turun sekarang. No. No, stop. Put your hands up. Enggak, dia udah enggak bisa. What the fuck, bro? What are you doing, bro? Kau berani mendekat ke aku? Kau berani untuk mendekat ke aku, akan kubunuh kau ya? Hah? Akan kubunuh kau. Tenang. Sekarang posisi lu harus sadar diri. Lu udah enggak bisa kemana-mana lagi, oke? Hmm? Lu lihat sekarang mending kau turunkan senjata kau. Fuck you. Makan tuh. Mampus lu. Ayo gue bawa yuk. Fuck. Bo. Ini nih mobilnya gimana gue bawa kan? Tinggal mobilnya. Tinggal. Bawa. Fuck you bitches, ha? Gendong. Cepetan sebelum ada orang yang lihat. Buru, udah ada yang lihat itu. Ayo, gece, gua sebelum ada orang yang lihat, gece masukin. Kok kemana, Pi? Sini, ikutin gua.
biadab bangsat ketangkep. Riko cari tempat Riko. Eh Morgan. Yap. Lu yep, mantan yep. Dokter kan? Yap. Nah, nanti lu hidupin dia, oke? Dia enggak mati, Pi. Lu kasih minyak telon aja itu sadar dia. Iya. Cuman punggungnya doang itu agak luka, ntar olesin gini aja. Olesin apa ya namanya itu ya? Aduh lupa gua obatnya. Aduh lupa gua. Itu tuh. Kencing buaya. Anjing. Si tiba-tiba kencing naga tuh. Kencing buaya. Lu pernah lihat kencing buaya enggak? Anjing kencing buaya bentuknya kayak gimana, Cok? Lah, dia kencing tuh berdiri, cuy. Buaya kencingnya berdiri. Demi apa lu buaya kencingnya berdiri? Lah. Ntar dah coba lu lihat dah. Ntar coba lu lihat. Ntar gua kasih tahu lu. Gimana buaya kencing? Sini aja, sini. Stop. Naikin aja ke atas. Oh, Jaro. Lu bau pesing, lu pipis dulu dah, Wo. Serius dah. Anjir, pipis. Enggak, serius. Lu pipis kan dari tadi kebelet. Iya. Yeah. Ya udah pipis. Pipis. Enggak di sini aja, di semak-semak. Sampai banget nih dibiarin begini nih. Woi, Morgan. Bentar. Morgan. Udah cepet lu tanganin dulu dia nih. Bentar, Wo. Nanti, iya nanti disiramnya nanti. Udah mendingan lu tanganin dulu dia sekarang. Iya. Yeah. Oke. Okay. Gua ngambil tali dulu, kayaknya ada tali di sini nih. Wo. Ambil botol, Wo. Masukin ke botol. Wo, ambil botol, masukin ke botol, Wo. Dah. Ini ke botol tuh mending. Masih bau enggak? Iya, masukin ke botol udah belum? Udah. Nah, ini glitch yang gua bilang kencing buaya. Ini Jaro bawa nih. Siram. Sabar dulu. Gua giniin lu, perbanin dulu, jangan disiram. Pas ya, gua udah kelarin perbanin ya, baru biar, siram. Biar dia bangun. Tapi di mata gue dia ada di sana. Udah lu diem. Bacot lu. Kan lu yang nurunin tadi, Wo. Nah, ini ya. Sabar ya, Wo. Setelah perbannya dioles. Digulung-gulung. Nah. Sekarang baru taburin sama pipis lu. Nah, pasti. Itu kan pakai jerigen kan tadi kan? Lu gininya. Jelas. Nih gue udah bawa nih jerigennya. Ya udah. Tolong. Kota. Nah, ini dalamnya air kencing nih. Bentar, gue paksa dulu nih dia duduk karena punggungnya. Empat orang berhasil menangkapku sedangkan tiarap. Ya udah, tenggel banget nih dari kemarin nih nusuk gue juga nih. Tiarap. Tawa lu sekarang masih bisa lu ketawa. Udah, wo. Siramin wo obatnya wo. Oke. Itu obat yang paling manjur. Itu namanya pipis buaya. Kagak di lukanya doang. Udah cukup. Gimana rasanya? Lupa dah ya. Itu namanya obat. Ai lu nyemburin Ferrari gua. Lagi enggak bisa ngapa-ngapain nih botak ya. Karena lu udah macem-macem sama gua dan mobil gua lu. Lu udah ini lu makan buat lu ya anjing. Kemarin ditusuk sama si botak ini nih. Oh, mau gue juga mau, gue pengen tendang kepalanya nih. Gue kemarin ditusuk sama nih orang nih anjing. Gan coba misi Gan. Nih makan nih buat lari gua. Anjing. Bangsat. Kalahnya aja. Makan aja. Awas lu kena botak lu. Oh iya. Kita kasih sisaan dia yang berlebihan itu adalah kencing naga. Morgan. Itu pipis Morgan. Buaya. Sembuhin dia lagi kan. Usah makan tuh. Mau pipis lagi buaya. Kan itu masih ada pipis buayanya nih. Lu makan tuh. Makan tuh air kencing, ha? Gila.
Ada. Lo keturunan negara api atau gimana? Ya jelas lah, kencing gue ini kencing dewa. Masih mau macem-macem lo sama teman gue yang itu. Ikat lagi, Pi. Yaudah, gue ikat lagi. Ikat. Jangan dilindas, Cok. Jangan dilindas, penyiksaan banget lo. Oh, kakiku, anjing. Jangan dilindas. Nggak bakal lo dalam waktu dekat lo bisa berkendara dengan baik lo ya. Dasar lo bau kencing buaya. Tangan lo. Anjing. Makan lo pada semua. Lo macem-macem. Pipis buaya. Shit. Buaya. Oh, berani ramean satu dan satu kalau berani. Come on bro, lepasin sini gelut sama gua anjir. Hah? Jangan. Ayo anjing kau lu berani tai. Come on bro. Come on. Lepas dulu lah ikatan. Enggak ada. Kagak usah dilepas lepas deh. Bisa enggak lawan? Udah, gantian. Lu pikir enak? Botak dasar. Enak. Kencing buaya aja. Shit. Brengsek lo emang. Brengsek nih botak ini kemarin nusuk. Aja kalian enggak suka. Salah pakai dulu. Kemarin nusuk. Emang gara-gara lu nih ya botak. Pertama temen gua yang ini nih yang nyusahin. Terus nih bentar lap dulu nih pakai lap kotor mobil Jaru. Mobil gua. Ya. Pakai kane buaya tuh lap tuh mukanya tuh. Peperin ke mulut deh. Sumpelin ke mulutnya, sumpelin. Biar hitam-hitam muka lu. Gimana rasanya? Masih berani muka lu tuh langsung hitam itu. Ngincer teman-teman gua. Hah? Masih berani lu ngincer teman-teman gua? Hitam lu muka lu. Hitam muka lu. Mampus lu. Udah enggak berani dia ngincer kita lagi. Allah ya. Udah bilang sama lu botak ya. Jangan pernah macem-macem sama kita kalau enggak lu akan mendapatkan akibat yang lebih, ha. Ini masih belum seberapa, oke. Okay? Dengar lu, botak. Weh, kau dengar aku ya. Semua yang aku lakukan kemarin itu belum juga seberapa. Oke, okay, kalau mau lebih mana? Lu mau lebih parah. Huh? Wo, ikut gua, wo. Ini bawa. Oke. Ini bawa, ambil mobilnya bawa. Kita bawa kesini. What the fuck? Ampus. What? Hah? Gila lu. Ayo doanya. Lu berani ngelawan lu. Riko jaga kok. Ambil mobilnya bawa. Naik kok. Aku gak bisa. Harga diri kau. Ayo. Harga diriku kau injak-injak ah. Dasar. Glitch jaga dulu glitch. Masih ada gak ya kira-kira ya? Masih. Jangan kena asuransi nih. Ngerinya nih. Enggak. Aman sih harusnya ya. Let's go. Kok gini sih kok? Oh shit, gan lu yang bener jukirnya Morgan. Sorry. Nah dikit doang gak ngaruh. Awas bus cok. Otak biadab memang nih. Otak biadab anjing. Bakar mobil. Lu punya rencana apa untuk mobil dia Morgan? Kita bawa ke tempat itu, kita bakar mobilnya. Itu penyiksaan yang terberat buat dia. Oke. Okay. Agar dia bingung apa yang bakal dia. Oh iya, sebagai ganti mobilnya papih kemarin di geprek-geprek anjir sama tuh orang. Biadab banget. Mudah-mudahan masih ya. Bro, ayo. Kita cek dulu dah tadi. Come on. What the fuck, bro? Kena asuransi, cok. Sit. Dia beruntung Morgan, dia beruntung. Untung aja kena asuransi dia. Dia beruntung Morgan. Sepertinya dia beruntung. Mobilnya terkena asuransi. Iya kah? Iya. Kagak ada mobilnya. Enggak, gini. Asuransi. Gini aja, jangan bilang kena asuransi. Mobil lu di pom bensin diledakin sama teman gua gituin aja, Pi. Anjir, orang ngajar. I had this situation, bro, you know, huh? Sheesh, bro.
Berat banget tuh orang tuh. Gak bisa nih dibiarin nih. Gue ditusuk anjir kemarin, so ditusuk gue. Gue juga ditusuk anjay. Lu juga ditusuk juga? Iya. Yep. Emang botak nih kebangetan nih berarti ini, cok. Gak bisa nih kalau kayak gini caranya nih. Kampus teh. Sekarang gini aja nih. Mobil lu udah kita lebur di pom bensin, bro. Sekarang gini aja nih. Ini orang udah kita siksa, terus kita kencingin barang-barangnya di pohon, kita ikat gimana? Anjay. Nah, boleh okay. Nih. Oke. Yakin. Supaya pembalasan lebih menarik. Iya, kan? Kita ikat nanti itu kita ini. Kita panggil orang buat ngobrol sama dia. Kita panggilin seseorang buat ngobrol sama dia. Kira-kira bentar, boleh gak sih Pi kalau gua kenain abu rokok nih? Hey, diam hadap ke gua, oke? Okay? Lu hadap ke gua, lu lihat gua. Lu lihat botak, lihat. Lu lihat botak. Lihat botak, lihat. Mampus tuh anjing. Ah, udah boleh dikencingin belum nih? Udah boleh dikencingin belum? Sabar. Udah sabar di pengen kencingin. Itu katanya mau disundut sama si Riko, mau disundut, Cok. Mau disundut sama si Riko, Cok, katanya, Cok. Nah, sudut tuh hidungnya, sudut. Biar merah hidungnya, Mau enggak? Ini gua punya yang lebih menarik lagi nih. Pikir dulu. Gua enggak tahu anjing. Ya. Kok. Mau enggak? Kalau hidung lu gua. Lagi dong. Anjing gua ya, tai. Lu coba aja ini enggak keikat, ku butuh kok tai. Ku ingat nama kau ya Riko Jarwo. Masih banyak ngomong kau lu. Lihat tuh mimisan tuh. Masih halusinasi. Hidungnya mimisan. Banyak ngomongnya dia. Masih halusinasi. Masih halusinasi si botak. Kok jangan sampai biji ketolong. Dasar gay bodoh. Tolong, udah ini nah, pergi dia. Gua enggak mau megang dia, lu aja tuh yang bawa ke pohon. Lu aja bawa ke pohon dah. Males gua anjing udah bekas. Iya, udah bekas biji. Jalan lu ke pohon, jalan. Pan sudah itu termasuk penyiksaan itu. Jalan ke pohon. Jalan. Jalan. Gua mau mending. Lu lihat jalannya dia noh. Kayak orang habis berapa ronde lu. Eh? Liket lo, jalan. Iket. Kepala lu ada ke pohon. Kepala lu ada ke pohon. Gue iket nih. Lihat ke pohon, ya udah itu. Ini gue iketin nih, Nah, lu iket tuh kaki sama tangan iket. Tai lu pada ya. Aduh. Kamu bilang apa sih? Udah terdesak kayak gini baru lu tai lu. Kemarin kemana omongan lu yang keras-keras itu, bro? Abis dari sini. Lu lihat aja nanti. Tanggal mainnya. Bakal ada orang yang ngomong sama lu yang lebih keras. Oke. Udah gue ikat dengan sangat kencang kali tangan dan kaki waktunya. Gue panggil play for game. Tolong ya buat lu ya. Mah kita aja lu udah kayak gini lu, ah. Ini jangan dia papen. Tinggalin lu di sini. Tinggal di sini. Dalam keadaan kekurangan makan dan juga jangan kelamaan gana ya mulailah. Kita bakal sini lagi, oke? Dan sedikit luka, mampus lu. Sabar. Udah enggak usah satu dikencingin, Cok. Udah tinggal udah diikat itu. Udah diikat. Sabar lagi. Udah diikat kan? See you, motherfucker. Dadah. Pi. Orang dulu. I'm so sorry, brother. Come on. Udah gua pesing banget. Hey, see you, motherfucker, bitch! Botak, motherfucker, asshole! Lu udah tahu kan sekarang?
pipis buaya tuh kayak gimana? Anjing pipis buaya, cok. Tahu kan? Pipis buaya tuh kayak gimana, Pi? Ah, kamu sudah tahu, Pi? Gila, cok, pipis buaya. Pi, terakhir mobil di mana, Pi? Mobil di mana terakhir, Pi? Ntar kita ke bengkel aja, kita ke bengkel aja dulu, ke bengkel STS.